kedatangan ikan lagi, hasil menang lelang satu. Nah yang satunya lagi itu sebenarnya menang lelang dari yang periode lalu ya, tapi nggak kirim, jadi baru dikirim hari ini sama Om Ferry. Itu ada yang Yamabuki Open. Yang satunya lagi itu adalah Tanto Tsuki. Nah, ini langsung dikirim dari Blitar, dan sebagai komplimen gua free ongkir untuk pengiriman kali ini. Thank you, bye boy, Om Ferry. Coba kita lihat ya ikannya seperti apa. Ini iya punya kakak. Ini karena kita nggak karantina, jadi langsung dimandiin mereka. Ini sambil dibersih-bersihin karena perjalanan seharian, jadi ngebersihin lendir-lendirnya juga saya nggak bisa nular ke yang lain ya. Dan saya kalau ada kutu-kutu dari tempat sebelumnya itu dibersihin, ataupun luka ini pakai obat PK. Nah di sini gua udah sediain air garam, jadi sekaligus untuk ngebilas. Nah ini Tanto Tsuki. Jadi kalau Tsuki itu kesilangan sebenarnya antara Kohaku sama Asagi ya, jadi dia ada kayak motif jaring-jaringnya. Cuman kalau Tsuki ini dia tuh warnanya nggak putih susu gitu, jadi nggak terlalu nyala ya. Itu sih perbedaannya sama Kujaku ya. Nah dia nih kayak ada bintik-bintik hitamnya juga, terus kayak ada motif jaring. Nah ini Yamabuki Ogon. Jadi kalau Ogon itu dia maksudnya satu warna ya. Nah ini Yamabuki ini karena warna emas, sedangkan saudaranya dia itu Platinum Ogon. Karena Platinum ini ada game ringnya juga ya, agak nyala. Thank you Bang Ferry, ini diangkir.